Saya Manja dari Malay Kitchen. Jom kita buat kerabu pucuk paku. Memang sedap sangat. Siapa yang boleh ratah macam tu je? Ha, kita geng. Jom masuk dapur. Jalan kat pasar, kalau jumpa pucuk paku segar-segar macam ni, ha, confirm kena beli. Terus dapat idea nak buat kerabu. Sampai kat rumah, pucuk paku ni, kita nak ambil dan perisi bahagian daun dan batangnya yang lembut je. Untuk buat kerabu kali ni, Manja gunakan 2 ikat pucuk paku ya. Masa nak perisi pucuk paku ni, boleh juga kalau kita nak patahkan dan perisi guna jari je sebab kita boleh tahu bahagian yang lembut. Okey, bila dah siap, kita akan basuh bersih dan tapiskan. Pucuk paku ni, kita akan celur sampai ia lembut. Lebih kurang 3 minit macam tu. Masa kita celur ni, boleh kacau-kacau sikit ya. Okey, bila dah nampak lembut, kita akan angkat dan toskan. Ketepikan sekejap. Sekarang, cuci bersih tauge. Sama juga kita nak celur, tapi kali ni lebih sekejap. 1-2 minit macam tu. Bukan apa, kalau lama sangat, nanti tauge jadi lembut dan layu. Okey, kemudian boleh angkat dan toskan. Okey, sekarang ni kita nak rebus kerang pula. Kerang ni lebih kurang 1/2 kilo. Bila dah nampak terbuka dah tu, masaklah tu. Boleh tutup api dan bila sejuk nanti, kita kena perisilah kerang ni. Seterusnya, sediakan pengisar, masukkan 1 biji bawang besar, cili merah dan juga sedikit cili padi. Sekarang masukkan sedikit belacan. Kemudian 1 sudu besar air asam jawa. Kita perlukan juga 3 sudu besar pati santan. Okey, sekarang masukkan sedikit gula dan juga garam secukup rasa. Okey, itu saja bahannya. Kemudian boleh kisar halus dan umat. Alright, dah siap? Okey, ketepikan sekejap. Sekarang sediakan 1 bekas yang besar. Kita nak gaul dan campurkan semua bahan. Mula-mula masukkan pucuk paku. Kemudian masukkan tauge. Jangan lupa kerang yang dah siap perisi. Sekarang boleh masukkan bahan-bahan yang kita dah kisar tadi. Okey, akhir sekali masukkan juga 1 sudu besar kerisik. Okey, siap. Sekarang kita bolehlah gaul rata sampai semua bahan ni sebati. Masa kita gaulkan semua bahan ni, faham. Memang terliur dan tak sabar rasa nak makan kan? Yang bestnya, kalau kita buat sendiri, boleh dapat banyak dan kita boleh seimbangkan rasa masam, manis dan masin tu. Kerabu ni memang ambil sikit masa nak buat tapi memang berbaloi sangat. Kerabu pucuk paku ni kan antara hidangan yang ramai penggemarnya. Selain pembuka selera, banyak pula khasiatnya. Belum makan dengan nasi lagi ni, ratah macam tu je pun memang boleh habis sepinggan. Okeylah, itu saja untuk kali ini. Nak resepi lebih menarik? Follow Malay Kitchen ya. Jumpa lagi. Bye.